tetap menjalin tali silaturahmi antar atlet dan pehobi menembak sewilayah 3 Cirebon. Sebanyak 150 orang peserta turut andil dalam kompetisi yang digelar klub Perbaksi di bawah naungan Perbakin Majalengka. Dalam beberapa kategori diantaranya kelas bench race 25 meter, bench race 41 meter, multi range PCP, tripos PCP, tripos pompa, airsoft gun, dan air gun. Peserta yang turut ambil bagian juga berasal dari berbagai kabupaten seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang digagas oleh perkumpulan menembak Siliwangi ini di bawah naungan pengurus cabang Perbakin Majalengka dengan memperebutkan 5 trofi dan piagam penghargaan serta uang pembinaan. Event ini sendiri diikuti oleh Susilawati, atlet menembak putri juara 2 Wali Kota Cup Bandung 2019 pada kelas bench race 25 meter. Selain itu juga diikuti oleh juara 1 tripos pompa pada ajang sinergitas TNI Polri di Markas Komando Batalion Raider 321 Galuh Taruna dan Gunara yang menjadi juara 1 putra daerah pada Open Turnamen Menembak Perbakin Bupati Cup di lapangan Warung Jambu, Majalengka. Pada kelas airsoft gun, juara 1 diraih oleh Kuwu Buna dari Perbakin Majalengka. Lalu ada Teddy yang menjadi juara 1 tripos PCP 33 meter. Dwi Yoto juara di kelas bench race 25 meter. Abdul di kelas tripos pompa 27 meter. Dan Idat di kelas bench race 41 meter. Kompetisi menembak yang kedua kalinya diselenggarakan ini merupakan agenda rutin Perbaksi sekaligus dijadikan sebagai ajang pencarian atlet berbakat menembak putra daerah. Dalam rangka menjalin silaturahim dan menyaring atlet-atlet baru sewilayah 3 Cirebon supaya kita mempunyai bibit-bibit unggul dalam mengolahragakan masyarakat dan masyarakat memasyarakatkan olahraga. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.